Sedangkan di sisi lain, terlihat Pangeran Kaso dan penjaga bumi Luluh belum berhasil menemukan keberadaan suku peri. Di pertengahan jalan, mereka terkejut melihat keramaian para penduduk desa Velau, di mana mereka usai berhasil menangkap salah satu monster suku peri yang merusak dan mencuri tanaman kebunnya. Karena tak tega, Pangeran Kaso memutuskan untuk menyelamatkan dan membebaskan kelinci suku peri di dalam perangkap. Dan benar saja, berkat menyelamatkan kelinci suku peri, mereka berhasil menemukan keberadaan istana suku peri. Yang tak lama kemudian mereka dihampiri salah satu penjaga istana suku peri yang bernama Piang Feng. Tentunya alang peri Piang Feng sangat menyambut baik akan kedatangan Pangeran Kaso. Disinilah Pangeran Kaso menjelaskan maksud kedatangannya yang tak lain untuk bertemu dengan ratu pemimpin suku peri. Piang Feng yang mengetahui akan maksud Pangeran Kaso untuk mengambil batu kristal es, ia memberitahu bahwa ratu peri sudah sekian lama meninggalkan istana yang tak tahu di mana arah kepergiannya. Penjaga Piang Feng juga memberitahu bahwa saat ini yang bertanggung jawab menggantikan posisi ratu ialah Putri Chiyoya. Namun, sang putri juga usai meninggalkan istana sebulan yang silam untuk menyelesaikan misinya menyelamatkan para penduduk desa dari pengaruh musik pemikat. Pangeran Kaso dan penjaga bumi Lulu yang mendengarkan hal tersebut, ia memutuskan untuk mencari keberadaan Putri Chiyoya bersama elang penjaga Piang Feng keesokan harinya. Tak lama kemudian keesokan harinya, terlihat penjaga Piang Feng membawa Kaso dan Lulu di sebuah desa yang terletak di bawah bukit berkabut. Di desa inilah penjaga Piang Feng berkomunikasi terakhir dengan sang putri. Dengan perlahan mereka pun berpencar untuk mengetahui informasi keberadaan sang putri. Namun, para penduduk desa terlihat ketakutan melihat kedatangan mereka yang membuat misi pencarian sang putri semakin sulit. Hingga tak lama kemudian malam pun tiba, terlihat penjaga bumi Lulu terpengaruh dengan musik pengikat yang membuat dirinya terhipnotis serta kehilangan kontrol. Pangeran Kaso yang melihatnya, ia pun dengan sigap menetralkan Lulu dengan sihir saljunya. Disinilah sang pangeran memutuskan untuk melusuri sumber munculnya musik pemikat jiwa. Dan benar saja, musik tersebut membuat para penduduk desa terhipnotis dan tak terkendalikan. Dengan perlahan dan hati-hati, akhirnya mereka sampai di sebuah bukit berkabut sumber kemunculan musik pengikat. Disinilah Piang Feng dan Pangeran Kaso mengeluarkan sihirnya untuk menetralkan bukit tersebut. Dan benar saja, mereka dapat menemukan dan menyelamatkan Putri Chiyoya yang terjebak di dalam putaran kabut hitam. Tak lama kemudian setibanya di dalam istana peri, Putri Chiyoya sangat berterima kasih pada Pangeran Kaso dan penjaga bumi Liluwo karena berhasil menyelamatkan dirinya dan penduduk desa dari pengaruh kabut hitam. Hingga keesokan harinya, terlihat suasana desa kembali damai dan tentram. Yang tak lama kemudian, datanglah Raja Beruang Liu Jian menghampiri tunangannya karena sekian lama dirinya tak pernah berjumpa. Di momen yang sakral, Pangeran Kaso menjelaskan pada mereka mengenai tujuan awalnya datang ke dunia manusia, yakni untuk menemukan dan mengambil batu kristal es. Raja Liu Jian dan Putri Chiyoya yang mengetahui hal tersebut, mereka pun dengan senang hati memberikan batu kristal es yang berada di sukunya sebagai tanda akan kesetiaan padanya. Disinilah Pangeran Kaso berhasil mengambil dan mengumpulkan 5 batu kristal es, di mana hanya tersisa 1 kristal lagi yakni terletak di suku Duyung. Sedangkan di sisi lain di dalam istana, terlihat Ratu Duyung sengaja menemui Raja Api untuk memberikan jawaban atas keinginan Pangeran Api menikahi Duyung Lang. Terlihat Raja Api menyambut baik kedatangan
Ratu Duyung, di mana maksud tujuan Raja Api tak lain agar dirinya bisa menjadi penguasa di tiga alam. Ratu Duyung yang mengerti akan ambisi Raja Api, ia pun berusaha untuk menggagalkan rencananya dengan menyuruh Duyunglang meninggalkan istana Bila Es Salju. Dan benar saja terlihat Duyunglang berhasil lolos dari penjagaan para pasukan Raja Api, di mana Duyunglang akan pergi ke dunia manusia untuk mencari dan menemukan keberadaan Pangeran Kasuo. Raja Api yang mengetahui bahwa Duyunglang kabur, ia pun menyuruh semua pasukannya untuk segera menemukan dan membawanya kembali ke istana Bila Es Salju. Terlihat di sisi lain, Duyunglang sampai di sebuah pasar dekat pesisir pantai. Disinilah awal dirinya berinteraksi dengan manusia bumi, yang tentunya membuat dirinya terheran dengan aktivitas yang mereka lakukan. Sebelum kepergian Duyunglang, sang ratu menyuruhnya untuk selalu berhati-hati ketika berada di alam manusia, karena kebanyakan manusia tak bisa memanusiakan manusia. Dari sinilah Duyunglang juga ingat akan perkataan sang ratu untuk selalu menghindari kontak langsung dengan air yang berada di alam manusia, karena air tersebut dapat membuat dirinya berubah ke wujud asalnya. Ketika sedang mengamati segala aktivitas yang manusia lakukan, Duyunglang dikagetkan dengan teriakan meminta tolong yang bersumber dari seorang nelayan kepiting. Duyunglang yang merasa kasihan karena sebagai sang putri, ia meminta pada nelayan tersebut untuk menghentikan aktivitasnya berburu kepiting. Tentunya hal tersebut ditolak dan ditertawakan olehnya, karena profesi sebagai nelayan sudah ia lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Duyunglang yang kesal karena ucapannya tak didengar dan dianggap remeh, ia memutuskan untuk menyelamatkan kepiting tersebut agar tak dijadikan bahan santapan oleh para manusia. Seusai menyelamatkan kepiting, Duyunglang menghampiri seorang pria, di mana ia menduga bahwa pria tersebut ialah Pangeran Kasuo. Namun ternyata dirinya salah sasaran, di mana pria tersebut hanyalah seorang budak yang sedang dilelang untuk diperjualbelikan. Di waktu bersamaan pula datanglah seorang pejabat bersama jongosnya yang sedang mencari budak untuk ia beli. Sang budak yang mengerti bahwa dirinya akan terjual, ia memohon pada sang pejabat untuk membeli ibunya juga yang sudah rentan tua dan sakit parah. Duyunglang yang tak tega melihat seorang anak dan ibu diperlakukan secara tak pantas dan keji, ia pun seketika meneteskan air mata, di mana air mata yang keluar dari seorang duyung seketika akan menjadi sebutir mutiara. Disinilah dengan rasa belas kasih, Duyunglang menyelamatkan budak tersebut dengan membelinya dengan sekantong mutiara. Disinilah ia menaruh curiga pada Duyunglang, karena mutiara yang ia temukan bukanlah mutiara mainan, melainkan mutiara sungguhan yang jarang manusia bumi temukan. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, sang pejabat memutuskan untuk menjebak dan menangkap Duyunglang dengan berpura-pura lemah, agar dirinya bisa mengelabuinya. Dan benar saja rencana sang pejabat berjalan lurus tanpa Duyunglang sadari bahwa hal tersebut ialah jebakan. Disinilah Duyunglang berubah menjadi wujud asalnya karena perbuatan keji yang pejabat lakukan demi mendapatkan mutiara yang banyak. Duyunglang yang mengerti akan hal tersebut, ia mengatakan padanya bahwa dirinya tak akan memberikan mutiara yang ia miliki pada manusia yang berbuat keji dan rakus layaknya hewan buas. Sang pejabat yang mendengarkan perkataan Duyunglang, ia seketika tertawa dan menunjukkan kedua budak di hadapan Duyunglang, di mana budak tersebut sengaja ia tangkap sebagai pancingan agar Duyunglang mengeluarkan mutiara yang banyak untuknya. Dan benar saja terlihat sang pejabat memberikan ular api yang kelaparan ke dalam peti sang budak. Disinilah Duyunglang meminta padanya untuk segera mengeluarkan ular tersebut di dalam peti, karena ia tak tega melihat orang yang tak bersalah mati demi dirinya. Namun, hal tersebut diabaikan oleh pejabat dan memilih membiarkan ular tersebut menyantap mangsanya. Sang ibu yang baru tersadar, ia pun terkejut melihat wujud asli Duyunglang. Duyunglang yang mengerti bahwa sang ibu tersadar, ia menyuruhnya untuk segera melepaskan ikatan tali yang berada di tubuhnya. Namun sang ibu yang tak melihat keberadaan anaknya, ia pun menanyakan pada Duyunglang akan keberadaan padanya. Dengan rasa tak tega dan tak kuat, Duyunglang memberitahu akan kejadian yang sebenarnya pada sang ibu, bahwa anaknya usai disantap oleh ular api milik pejabat. Sang pejabat yang mengetahui bahwa mutiara yang dikeluarkan Duyunglang semakin banyak, ia pun sangat senang dan bahagia karena dalam hitungan hari dirinya berhasil menjadi manusia paling terkaya di dunia. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Yikang meniupkan seruling es miliknya berharap agar sang kakak dapat menemukan keberadaan dirinya.
Dan benar saja, tak berselang lama Pangeran Kaso dapat menemukan keberadaan adik kesayangannya. Disinilah Pangeran Yikang memberitahu pada sang kakak bahwa saat ini dirinya sudah terbebas dari jeratan racun buah api Putri Yanda. Raja Liu Jian yang mengetahui bahwa Yikang merupakan adik Pangeran Kasuo, ia pun meminta maaf atas kelakuan yang tak pantas ia berikan padanya. Hingga tak lama kemudian, keesokan harinya, terlihat Pangeran Kaso menghampiri penjaga bumi Lilo yang berada di rumah penginapan. Disinilah Pangeran Kaso terkejut melihat Lilo yang sedang tertidur dengan kondisi berdiri, di mana penjaga bumi Lilo sedang berinteraksi batin dengan raja pemimpin Sinju, di mana ia usai memberitahu padanya bahwa Ratu Duyung sedang disandra oleh Raja Api di Istana Bila Es Salju dikarenakan Putri Duyung langka kabur melarikan diri. Pangeran Kaso dan Yikang yang mengetahui akan kabar tersebut, ia memutuskan untuk segera mencari keberadaannya agar tak didahului oleh para pasukan Raja Api, sebab batu kristal es yang terakhir berada di tangan Ratu Duyung. Duyunglah yang merasa keberadaannya sudah diketahui oleh para pasukan Raja Api. Ia dengan sekuat tenaga menghempaskan ekornya agar bisa segera kabur dari tempat jahanam. Dan benar saja, di dalam istana, salah satu pasukan Raja Api melapor pada Yanda dan Yanxi bahwa mereka berhasil menemukan keberadaan Duyunglang. Karena tak ingin berlama-lama, mereka pun segera bergegas di tempat keberadaan Duyunglang di alam bumi. Di sisi lain, penjaga bumi memberitahu akan interaksi batin dengan Sinju pada Pangeran Kasuo dan Yikang bahwa Duyunglang saat ini berada di sebuah desa dekat pesisir pantai. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas menuju desa tersebut. Tak berselang lama, dari ujung kulon para pasukan Raja Api juga datang di tempat tersebut, yang tentunya terjadi pertarungan sengit antar mereka. Pangeran Kaso yang tak ingin rencananya gagal, ia menyuruh Pangeran Yikang untuk mencari dan menemukan Duyunglang, sedangkan ia bersama Liluo akan berjuang sekuat tenaga menghentikan pasukan Raja Api. Karena Putri Yanda menaruh dendam yang amat besar pada Yikang, tentunya dirinya tak akan membiarkan ia kabur dan terlepas begitu saja. Dan di saat inilah, Pangeran Yikang tak sengaja bertabrakan dengan Duyunglang. Pangeran Yikang yang melihat Duyunglang dalam kondisi tak berdaya, ia memberitahu pada Putri Yanda agar tak menghalangi langkahnya untuk pergi. Tentunya hal tersebut ditolak oleh Putri Yanda, karena selain menginginkan nyawa Yikang, ia juga sangat membutuhkan Duyunglang. Duyunglang yang tak tega jika Pangeran Yikang terluka, dengan tiba-tiba dirinya berubah menjadi sosok Dracula karena efek racun dari gigitan ular api yang seketika menyerang dan menggigit Putri Yanda dan Yikang. Di saat kondisi terdesak, penjaga bumi Lulu berhasil membawa mereka kabur bersama kuda poni miliknya. Terlihat di dalam camp, Pangeran Kaso sangat khawatir akan kondisi Putri Duyunglang yang belum tersadar. Nah, di saat inilah Pangeran Kaso memanggil Huang Tuo untuk mengecek dan menyembuhkan Putri Duyunglang. Pangeran Huang Tuo memberitahu pada mereka bahwa Putri Duyunglang terkena gigitan ular api yang membuat dirinya tak terkendali selayaknya Dracula. Pangeran Kaso yang mengerti akan hal tersebut, ia menyuruh Huang Tuo untuk memberikan penawar obat agar racun gigitan ular api tak menyebar luas di dalam tubuh Duyunglang. Namun, di luar dugaan, di mana racun yang berada di dalam tubuh Duyunglang telah hilang, yang seketika ia pun tersadar dan memeluk Kasuo. Pangeran Huang Tuo memberitahu pada mereka bahwa gigitan ular api tak dapat disembuhkan terkecuali meminum darah asli keturunan suku api. Sebab itulah Pangeran Huang Tuo merasa aneh karena racun yang berada di dalam tubuh Putri Duyunglang tiba-tiba menghilang. Disinilah Pangeran Yikang memberitahu pada mereka bahwa sebelum Duyunglang menyerang dan menggigit dirinya, kemungkinan racun tersebut sudah hilang karena usai menggigit Putri Yanda. Karena tak ingin melihat Putri Duyunglang dalam kondisi bahaya, Pangeran Kaso memutuskan untuk menghantarkan Duyunglang bersama yang lainnya untuk kembali ke dalam istana suku Duyung. Di tempat lain di dalam istana, Raja Api sangat marah dengan kedua anaknya karena usahanya tak pernah berhasil untuk mendapatkan batu kristal es maupun menangkap Pangeran Kaso dan yang lain. Karena ide licik, Raja Api memutuskan untuk menjebak Pangeran Kaso di dalam istana suku Duyung, yang tentunya tak akan lama lagi mereka membawa Duyunglang untuk kembali ke dalam istana suku Duyung. Dan benar saja, sesampainya di dalam istana, Pangeran Kaso langsung disambut panas oleh Raja Api dan pasukannya, di mana ia tak akan melepaskan kesempatan emasnya untuk merebut batu kristal es yang berada di tangan Kasuo, yang tentunya pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan.
Namun dengan sekali hentakan, tentunya kekuatan Pangeran Kaso tak sebanding dengan Raja Api dan mengambil batu kristal es yang berada di tangan Pangeran Kasuo. Pangeran Yikong dan yang lainnya yang mengetahui hal tersebut, mereka dengan sekuat tenaga berusaha keras untuk merebut kembali kristal es. Namun, hal tersebut hanyalah sia-sia, yang seketika Raja Api mengeluarkan sihir api pamungkasnya untuk menyerap dan menyegel Pangeran Kaso ke dalam bola api miliknya. Pangeran Yikong dan yang lain yang mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan melarikan diri untuk memikirkan cara agar Pangeran Kaso dapat terbebas dari perangkap Raja Api. Nah, di saat inilah terlihat Pangeran Kaso diserang dan disiksa Raja Api serta dihanguskan semua kekuatan energi spiritual suku esnya. Bahkan, Raja Api menghancurkan keenam batu kristal es di hadapan Pangeran Kasuo yang selama ini penuh perjuangan dan jerih payah ia dapatkan agar tak ada lagi orang yang bisa menghentikan ambisinya menjadi raja yang terkuat di tiga alam. Sedangkan di sisi lain terlihat Pangeran Yikong merasa kesakitan karena terjadi sesuatu hal yang berbahaya pada kakaknya. Dan benar saja terlihat di dalam segel, Raja Api secara perlahan terus menerus meluncurkan sihirnya untuk membakar Pangeran Kaso. Pangeran Yikong yang mengerti hal tersebut, ia memaksa dirinya untuk masuk ke dalam segel api yang berada di langit. Di saat inilah, ia berhasil menghentikan ambisi Raja Api untuk membunuh kakaknya. Raja Api pun tertawa bahagia di hadapan Pangeran Yikong karena saat ini Pangeran Kaso sudah menjadi pangeran terlemah yang tak lagi memiliki kekuatan energi spiritual suku es.